Bukan, itu jurang istilahnya irigasi, Bu, agak dalam. Ada sebagian langsung tertimbun, ada sebagian terseret sejauh 5-10 meter, dan menimbun masjid satu-satunya di desa. Jadi awalnya longsoran itu ya? Iya, Bu. Ini udah dikerok, Bu, kemarin segini. Jadi aku bisa enggak minta warga, Pak? Itu mungkin bisa yang secara sendiri, yang miring itu, yang longsoran. Sama-sama nanam. Siap, Bu. Ditanam ini ya. Siap, saya minta tolong. Iya. Kita buat buffer stock yang 72 kakak sama 45 ya, sama di sini. Jadi kita siapkan buffer stock karena nak udah bilang dalik, saya juga nggak kepingin ya, Pak. Kalau terjadi apa-apa putus, supaya mereka tetap bisa survive. Betul. Minimal 2 minggu ya. Siapkan buffer stock. Nanti saya dibantu bawa buffer stocknya ke sana ya, Pak. Jadi kita siapkan di titik 72 kakak sama 45. Nanti kita siapkan semua. Sebetulnya kalau cuma nangani ini nggak berat ya, cuma satu ini. Tapi yang justru bahaya itu kalau akses jalan itu terputus. Karena itu adalah jalan satu-satunya untuk menuju dari tempat tadi ke itu ada 7 dusun. Saya ngomong 7 dusun karena tidak bisa ngomong 2. Kalau ngomong 2 desa saja riskan, Mas Ian. Kenapa? Karena itu merupakan kelompok-kelompok klaster perumahan. Kalau ini terputus di sini, maka kemudian sisanya nggak bisa akses gitu. Nah, karena itu kita akan siapkan buffer stock untuk di 7 tempat. Jadi 7 dusun, 7 klaster perumahan. Itu yang akan kita siapkan. Sehingga kalau terjadi sesuatu, na'udzubillah min dzalik, saya juga tidak mengharapkan itu, maka kemudian itu bisa menjadi buffer stock untuk cadangan makan mereka kalau seandainya terjadi sesuatu. Seperti itu. Bu, untuk relokasi akan kita pindahkan warga karena tidak memungkinkan lagi? Ya, jadi kalau yang itu karena tidak mungkin, dan itu memang saya sampaikan ke Pak Wabub untuk perbaikan restorasi untuk jalan. Karena jalannya juga sangat riskan sekali. Jadi karena itu kita akan bantu warga untuk relokasi mereka lahan maupun rumahnya.